Oke nih Gus, kembali lagi bersama Mas Evlog ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ini update dari ini masih ada mobil Kia Picanto ya, tahun 2009 ya. Ini Kia Picanto tahun 2009. Jadi ini permasalahannya itu apa ya? Permasalahannya itu tenaganya itu kurang ya. Ini tahun 2009 matic ya. Jadi pas kita masuk gigi mundur R ya, itu kaget ya, apa kasar loh. Jeduk. Jadi perpindahannya itu kasar, ngejeduk, dan giginya itu juga kayak ngelok ya. Masuknya gigi 3 terus ya, ngelok. Tenaganya kurang. Dan pas waktu itu, pas waktu pagi itu ganti kabel busi sama ganti busi itu sempat normal ya. Sempat normal, kemudian nggak lama itu kumat lagi. Dan akhirnya sudah kita cek lagi, sudah kita scan dan ngebacanya itu ECU-nya ya, yang sering ya, mungkin bisa dari kabelnya atau dari sensor apanya, dan yang sering itu ECU-nya, dan tadi sudah kita scan ya, sudah kita scan ngebacanya ECU-nya. Ini ECU-nya posisinya di sini nih, ini ECU-nya ini ya, di samping ini, samping sebelah kiri buka ini ya. Ini penglepasannya lepas baut 10 aja, itu dua ya. Pertama kita lepas aki, terus lepas ini soketnya, lepas yang di atas itu ya, dua sama ini ya, kunci 10. Oke, sekarang kita mau lepas ECU-nya ya. Nih, jadi ini ya, ini permasalahannya masuk gigi mundurnya ngaket ini ya, ini seperti ini nih. Ini kan hidup ya. Ini maaf ya, ini malam-malam ya, karena biar besoknya ECU-nya langsung bisa kita servis ya. Nih kita masuk gigi mundur ini ya, seperti ini ya, hidup ya. Tuh. Ngaket itu ya. Ini parkir dan ini mundur. Nuh, kaget ya. Dan untuk gigi majunya D-nya itu berat ya. Tenaganya kurang. Giginya ngelok ya. Ke gigi 3 terus. Ini netral, ini masuk mundur. Tuh. Ya ngejeduk seperti itu. Ngejeduk tuh, ya ngejeduk. Jadi sempat sudah kita scan ya, sudah kita scan dan sudah ada yang muncul, sudah ada yang baca, dan scanannya seperti ini ya. Oke Gus, sekarang kita lagi scan dulu ya, ini lagi di scan. Tadi sudah kita scan ya, coba ya kita hapus, kemudian normal ya, tapi nggak lama kumat lagi. Jadi kalau kita scan, kita hapus, nggak lama normal lagi, dan akhirnya emang penyakitnya itu ECU-nya ya. Dan ini sedang proses kita scan, dan ini munculnya itu ada dua kode ya, ini ya shift control sama apa ini elektrik lah, pokoknya itu munculnya ECU-nya ya. Ini kalau kita hapus normal, kemudian nggak lama kumat lagi. Oke, sekarang kita lanjut ya, kita lanjut pengelepasan ECU-nya. Oke, jangan lupa subscribe dan like. Oke, sekarang kita mau lepas ECU-nya ya. Itu ECU-nya posisinya di sini ya. Di bawah ini ya, sebelah kiri, yang tahun 2009 ya. Kalau yang tahun 2000 berapa ya, yang mudaan itu ECU-nya posisinya di depan ya, di belakang aki ya, dekat aki. Jadi seperti itu ya. Ini estimasi untuk servis ECU itu kurang lebih 2 jutaan ya. Sama ongkos pasang itu garansi bisa 6 bulanan paling lah.
Tapi yang sudah-sudah sih alhamdulillah aman. Sudah 2 tahun 3 tahun sudah ada yang pernah servis, sudah servis ECU, alhamdulillah sampai saat ini masih normal alhamdulillah. Dan sekarang kita mau lepas ya. Oke. Lanjut saja videonya. Yang mau bertanya-tanya bisa tulis komentar di bawah. Jangan lupa di like, di komen videonya. Oke. Terima kasih. Lanjut. Malam lembur, guys. Ini sudah lepas nih ECU-nya, guys. Oke, ini bus ini sudah lepas nih ECU-nya. Sekarang kita mau di servis saja ya. Jadi ntar kita lanjut lagi mau di servis. Ini posisinya di sini ya, tunggunya di samping sebelah kiri. Ini posisinya di sini. Ini udah kita lepas pakai box 10 aja, ini 4 ya. Oke, terima kasih. Lanjut saja, mantep. Oke, ini bus ini ECU-nya sudah selesai kita servis ya. Serian, dan ini alhamdulillah sudah jadi. Sekarang kita mau pasang ya, semoga normal dan semoga awet ya. Ini malam-malam juga ya, kita ngelembur ya, biar langsung jadi besoknya ya, biar kita langsung tes. Oke, lanjut terus videonya. Oke, tapi jadi bro, mangkana bro, itu bro. Teman-teman mobil dia di kantor, wes cara pemasangan ngisor sih, wes masangin tuh tes normal, tes desain ya, tes desain toh langsung pasang bos lah, orang usah di tes desain perko gampang lo, lo bisa sekali. Oh nyopotnya nggak rokae nih bracketnya, jika pun malah nggak angin. Oh, aku jadi bracketnya nggak usah ya? Iya, malah nyopot harus bracket jika ini. Tanggung nota ya bro ya? Iya. Jadi ngerti ilmu ini lah bro. Si itu apa ya, sama? Amin. Ya. Nang duur. Terus yang duur? Iya. Terus. Berarti kayak mulai tunggur turutok ya, neng kontrakan ya? Iya. Mulai kerja ini? Datang men. Ini ngomong langkah bolong sih, batirnya ya? Iya, ini ngulai di bojo bro, ini bolong ini. Hah? Ngulai di bojo. Bojo? Hmm. Kan boleh bojo? Iya. Boleh ya? Penduro, ecina. Orang nyenterik baut. Lemburin bro, malam-malam bro. Lembur guys, kemudian bagus guys. Normal. Pena banget ya bro ya. Pena. Weh. Soketnya dipasang bro. Sendiri bro, orang kapan bro. Ah. Tinggal dipasang, satunya pasang lagi bro. Ini soketnya ada dua bro. Soketnya ada loro. Udah. Sekarang aku mau pasang dulu. Pasang lagi. Nih, pasang lagi. Tetap pasang. Ini bagian. Harusnya. Oke bro, ini sudah kita pasang ya ECU-nya ya. Ini bautnya ada 4 sama soketnya ini ada 2. Sekarang kita coba starter, kemudian kita scan dulu ya. Oke bro, kita hapus dulu ya yang kemarin baca itu ya, sensor modul itu ECU-nya ya.
ini lagi kita scan dulu. Auto. Oke Gus, ini sedang proses scan ya Gus, dan ini sudah terlihat sudah kita hapus dan sudah normal sekarang. Tapi kita mau pastikan untuk kita tes jalan ya. Ini kita mau tes jalan ya, kemarin sebelumnya itu masuk D itu naik di tanjakan sedikit aja nggak kuat ya, dikasih di gigi L, gigi 2 itu tetap nggak kuat, tenaganya kurang. Dan sekarang kita ntar mau tes jalan ya biar lebih mantap. Dan ini alhamdulillah di scan-nya sudah hilang ya, sudah kehapus. Sekarang kita mau tes jalan ya. Oke, jangan lupa di like, di komen videonya. Yang mau bertanya-tanya bisa tulis komentar di bawah. Oke Gus, kita tes ya. Ini ECU-nya sudah kita pasang. Sekarang kita tes ya. Jadi sudah normal ya. Ini sebelumnya ini masuk gigi mundur ngaget ya, terus apa tenaganya juga kurang ya, di D masuk gigi 3 terus, jadi tenaganya kurang litik. Dan ini sudah normal ini ya. Ini kita tes. Jadi penyakitnya itu ECU-nya yang sering ya. Ini sudah mengalami apa pengalaman dua kali ya, di Picanto 2009 ini ngelok. Yang pertama waktu itu Picanto 2014 kalau nggak salah. Sama juga penyakitnya itu ya, ECU-nya sudah kita servis. Dan alhamdulillah sampai sekarang udah 3 tahun kalau nggak salah, masih normal, aman. Ini servisnya itu kurang lebih 2 jutaan ya, sama ongkos scan. Ini kalau dibiarkan malah transmisi matic-nya itu yang bermasalah ya. Dan ini sudah normal ya. Tapi kalau penyakitnya gitu lebih baik di scan dulu ya, kebacanya apa biar lebih jelas. Dan ini ECU-nya ya, sudah kita servis, sudah normal ini ya. Ini juga tenaganya sudah enak ini ya, sudah normal ini. Oke Gus, jadi seperti itu ya pekerjaannya. Terima kasih yang sudah nonton videonya. Jangan lupa di like, di komen videonya ya. Yang mau bertanya-tanya bisa tulis komentar di bawah ya, komentar yang positif. Terima kasih untuk semuanya ya. Oke, terima kasih. Selamat.